Waduh, kena korot nih cuy. Nih, gara-gara si Teo doang nih, gak ulti dari tadi cuy. Gara-gara si Teo doang gak ulti lah. Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendig.com. Karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, ya sekarang kita mampir dulu ke server 1718 ya, di akunnya Nurul Cahyani. Ya cuy, ini dulunya akun Bestie ya, dan sekarang sudah menjadi Nurul Cahyani Evolusi, menjadi Ladies ya. Oke, dan kita lihat ya apakah akun ini sudah mempersiapkan deck tiket untuk Super Alloy yang jadinya masuk banner teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Ntar dulu cuy. Gila ya, ada berapa nih black ticketnya? Oke, sudah ada 212 black ticket ya. 212 ditambah nanti 36. Jadi ya, sekitar 240-an cuy. 240-an lah kurang lebih ya. 238 mungkin ya. Atau 248 gitu cuy ya. Jadi sini udah siap ya untuk mendapatkan super alloy di akun ini. Cuman gue nggak tahu di sini ya bakal ambil super alloy atau enggak ya. Karena super alloy katanya wajib build max, yaitu A2 dan juga keepsake. Keepsake-nya black shuriken-nya udah cukup, ada 70 ya, ada 70 black shuriken, jadi sudah cukup untuk ambil satu keepsake ya, sudah cukup untuk ambil satu keepsake. Ini 212 sih gue nggak tahu nih bisa A2 atau enggak. Kalau hoki tingkat dewa sih bisa ya cuy, cuman susah ya dinalar kalau misalkan ambil mau A2 dengan modal seperti ini sih. Ini susah cuy. Oke, dan sekarang kita bakal coba lihat dulu ya Duta Dep cuy. Ini Duta Dep nih gue nggak tahu dia gacha atau enggak nanti ya untuk si Alloy cuy ya. Karena kayaknya dia kena ini cuy. Kena gocek aja. Kayaknya dia kena gocek cuy. Ngakak dulu kalau lihat Duta Dep. Oke, nice ya, dan ini dia ya untuk akunnya Duta Dep. Nanti gue review lagi lah ya. Ini BP-nya lumayan sekarang ya, setelah kita roasting-roasting sudah naik ke angka 46 juta ya cuy. Tinggal dikit lagi ke 50 juta ya. Bip, naikin lagi Bip, naikin lagi Bip. Tapi arenanya ranking 27 bosku. Gila bener ya. Dan ini dia ya untuk Metal Knight-nya cuy. Untuk Metal Knight-nya ya, Babang Duta Dep. Kita coba intip dulu ya build Metal Knight-nya seperti apa ya. Metal Knight-nya awak knight level 1, terus kemudian keepsake ya, keepsake bintang 3 alias Ultra Ultimate. Mantap cowok, yang penting Ultra Ultimate ya. Karena sudah bisa dibuat P5, yang penting Ultra Ultimate cuy, yang nggak perlu A2. Oke, terus kemudian di sini dia untuk equipnya dia pakai attack persentase ya, set DK attack persentase. Jadi kalau pakai attack persentase ini berarti harusnya A2 Bim. Kalau lu pakai attack persentase, lu harusnya Metal Knight-nya pakai A2 ya, karena biar kencang untuk ningkatin special protection-nya ketika musuh kena stun cuy. Kalau A1 lebih baik build critical Bim. Ya lebih baik build critical lah, attack crit. Di sini criticalnya cuma 36%. Aduh, critical 36% mah jadi tai nih Bim. Oke ya, 36% critical-nya cuy. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu lawan ya Habib dengan Metal Knight ya. Metal Knight-nya cuy, kita coba lawan dengan Nurul Cahyani ya. Oke, dan dia melepas Tank Top Master ya, atau nggak punya Tank Top Master kali ya. Sama-sama tidak memiliki Tank Top Master nih dua akun cuy. Dua akun sama-sama tidak memiliki Tank Top Master. Oke, kita kasih dulu yang wari-wari Teo, lempar lembing, boom, mama. Dan kena ya, kena spesies bening ya, 5 karakter sih, 1 karakter nggak kena ya. Dan ini dia langsung nyetun cuy, gila Metal Knight-nya Happy Gaming bosku. Gila, damage-nya 20 juta cuy. 20 juta cuy, mati. Anda yang nyetun, Anda yang mati ya, kena Citeo cuy. Mati kena Citeo, padahal ini akunnya belum di set loh ya. Belum gue set loh ini cuy, belum gue pindahin nih si Citeo-nya, gue pindahin ke depan sih ini ya, ke depan tuh yang gak kena, atau ke belakang ya, ke tempatnya si Deep Seeking atau ke tempatnya si Goketsu. Jadi gue pindahin, kalau gue pindahin makin itu. Waduh, gak bener, glory bass-nya tuh sadis, glory bass-nya sadis bosku. Tapi tenang ya, kroco kita masih belum ya, kroco kita masih belum mati, yaitu kroco si Boros dan juga kroconya Goketsu cuy. Kroco Boros dan juga kroconya Goketsu masih belum mati ya. Gue nggak tahu nih ya,
punya di gaming bakal ngambil Aloy atau enggak. Mending lu gabung sama gue, Bib. Ya. Kita jangan ngambil Super Aloy, Bib, ya. Kita jangan ngambil Super Aloy, Bib. Kita di pojokan aja beberapa puluh bulan ya, di pojokan. Tapi nanti kita bangkit lagi ketika UR Boros muncul gitu. Oke, langsung disetun lagi, cuy. Aduh, tis, ya gue enggak kena, cuy. Cicit, ya gue enggak kena, cuy. Aduh, itu kan cuma aduh, cruel, gue lupa kena dong. Selamat si Teo gue tuh. Woohoo, si Teo gue selamat, teman-teman. Si Teo gue selamat ya, enggak kena cuy, enggak kena burning si Teo-nya. Yes ya. Si Teo enggak kena burning, Kroco masih belum meledak ya, dan langsung kita kasih ninja sana dulu tapi enggak masuk ya untuk koronnya, teman-teman ya. Damage-nya cuma 8 doang. Ya, kayak gitu kalau ngajar karakter yang IP tuh begitu lah ya. Aduh, enggak ulti juga, cuy. Enggak ulti. Ih, kalau begini, cuy. Sedih kalau diomongin seperti ini ya. Ih, dong, meledak dong. Masih belum meledak juga. Padahal dia enggak pakai ini ya. Enggak pakai Tentok Master ya. Enggak pakai Tentok Master, cuy. Waduh, dihajar sama Duta Dev nih, cuy. Dihajar sama Happy Gaming nih. Dihajar sama Happy Gaming nih. Oke, misi Hoso lagi, dia melempar lembing ya. Tapi nanti kita coba ya, kita pindah ke pojokan ya. Aduh, kena setun lagi, teman-teman. Kena setun lagi. Gila bener, akhirnya kita tumbang sama kekuatan dari Happy Gaming ya. Aduh, tapi tenang ya, tenang teman-teman, tenang ya. Aduh, kok nggak meledak-meledak ya Kroconya? Kroco kita kok nggak meledak-meledak gitu, cuy. Ini tinggal ngebunuh si FF aja nih ya. Tembus ke belakang enak nih, cuy. Iya, Kroco gue tuh nggak meledak-meledak gitu, cuy. Ini Kroco Boros sama Kroco Goket kok nggak meledak-meledak gitu, cuy. Padahal dia nggak bawa tempo. Wah, mampus, meledak. Nah, yang meledak juga satu. Yang meledak juga, cuy. Aduh, hampir-hampiran kita dibantai sama Lord Duta Dev, cuy. Tapi tenang, kita masih memiliki Kroco ya, masih ada tiga Kroco ya, cuy. Selama tidak ada Tank of Master, Kroco kita bisa menjadi suaranya, cuy. Oke, ini masih ada Kroco Goket sama Kroconya si Boros ya. Tapi dia masih punya si Glory Bus, cuy, yang susah diurus. Waduh, kena korot nih, cuy. Ini gara-gara si Teo doang nih, gak ulti dari tadi, cuy. Gara-gara si Teo doang gak ulti, lah mati, cuy. Akhirnya, cuy, gila-gila bakal kalah ternyata. Lah, jadi menang, cuy. Padahal gak di-set loh ini bukan settingan loh. Luar biasa, teman-teman ya. Kita bisa menaklukkan Happy Gaming, teman-teman ya, dengan kekuatan Glory Bus dan juga ya, dan juga si Metal Net-nya. Jadi apa itu meta ya? Jadi kalau kalian punya meta juga jangan takut ya. Oke, kita di ranking 8 ya. Kita di ranking 8, teman-teman, dengan tim seperti ini ya. Deep Sea King, Subterranean King, Goketsu, Boros, Metal Net, dan Gary Gansok ya. Tak pakai core-nya Geryu. Jadi cocok banget ya, apalagi ngelawan musuh yang tidak membawa Tank Top Master ya. Contoh kayak akunnya tadi tuh, akun Happy Gaming yang tidak bawa Tank Top Master, cuy. Enak sekali lawannya, cuy. Aduh, ini gue belum lihat nih. Si Raja nih build WDM-nya, harusnya sih build WDM-nya bagus banget, cuy. Soalnya di akun gue yang sebelumnya itu Raja ya, itu punya banyak banget, ya. Aduh, nggak dimunculin, cuy. Gila, cuy. Lord Goyek udah ranking 2, nanti kita review lagi ya. Udah ranking 2 BP, cuy. Pre player bosku. Aduh, dia Tank Top Master yang paling gedenya ya. Cuy. Buset, Peter Iqbal. Ini pre player di server 17-18 GG semua, cuy. Gila, ranking 2 BP lu, Lord Goyek, cuy. Ranking 2 BP lu, nanti kita bukalah akunnya ya, kita coba review lagi untuk akunnya ya. Oke, mantap teman-teman. Tapi ya, siap-siap aja ya. Gue nggak tahu nih, nanti si Abi bakal gacha atau enggak, cuy. Bakal gacha atau enggak ya untuk apa namanya? Untuk si Super Aloy Dark Sign-nya, cuy, di SSR Plus-nya. Gue nggak tahu dia beli tiketnya, soalnya banyak, cuy. Gacha juga Metal Knight kemarin ya. Nanti kita inilah ya. Kita lihat. Dapat SAC, mantap, Sol. Oke juga gue dapat SAC, cuy. Di gratisan dapat SAC, mantap. Oke, cakep. Terus ini satu lagi, kita jangan lupa kelarin juga ya. Daily, teman-teman. Nice.
ya. Yang penting kita sudah tahu ya, dan gue penasaran sama Lord Duta Adep sih nanti ambil super alloy atau enggak cuy. Kalau semua diambil sih hartanya banyak berarti juga tiketnya, soalnya dia metalnet ngambil ya. Nah super alloy nggak tahu ngambil atau enggak cuy, mungkin pikiran dia super alloy mau ke awakannya duel atau bulan depannya lagi cuy, tapi ternyata digocek. Gue juga digocek cuy, gue kira bakal awakannya duel, ternyata banner teman-teman. Oke lah, tidak apa-apa, jadi untuk videonya gue cukupin sampai sini. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam 4. Pari pari ding, pari pari ding, pari pari ding, pari pari ding, pari pari ding.